Baik, bertemu kita dalam khabar dari Sarawak. Kalau dulu pada satu ketika pernah popular di kalangan kanak-kanak khususnya permainan gasing moden ini yang dinamakan Beyblade. Namun adakah ianya masih relevan dan popular di kalangan anak muda masa kini? Wakil Astro Awani di Sarawak ada kisahnya. Isu penggunaan gadget secara berlebihan dalam kalangan kanak-kanak tidak harus dipandang ringan kerana ia mampu memberi kesan negatif dalam jangka masa panjang. Namun, ia boleh diatasi dengan mendedahkan golongan tersebut kepada sesuatu permainan lain yang lebih bersifat sosial. Ia sekaligus membolehkan kanak-kanak untuk berinteraksi, bersosial dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain, malah mengurangkan risiko kesihatan terhadap penggunaan gadget yang berlebihan. Di zaman milenium ini, permainan gasing ini semakin dilupakan oleh masyarakat hari ini. Bagaimanapun, dengan munculnya Beyblade yang berasal dari anime Jepun, terdapat pelbagai siri dan fungsi permainan berkenaan agar ia lebih mudah digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Walaupun masih baru, tetapi kanak-kanak di Malaysia telah didedahkan dengan permainan ini melalui siri animasi Beyblade. Bagi pengasas Beyblade Burst Hobbies Kuching, Abdul Aziz Ahmad Arabi, ia menjadi satu kelainan malah merupakan kesinambungan dari segi tradisi gasing meskipun ia dilihat lebih moden dari segi reka bentuk. Namun apa yang penting, katanya, permainan itu mampu menarik minat golongan muda terutama kanak-kanak untuk mencubanya. Bukan untuk melupakan gasing tradisional tetapi untuk mendedahkan sesuatu permainan baru sekaligus mengurangkan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Objektif utama penubuhan Beyblade Burst Hobbies Kuching adalah mengurangkan penggunaan gadget dalam kalangan masyarakat, kanak-kanak khususnya. Permainan ini juga menggalakkan masyarakat sama ada kanak-kanak dan orang dewasa untuk bermain bersama, meluangkan masa dengan hobi yang sama dan berkenalan dengan rakan-rakan yang baru. Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak yakin kes penipuan pekerjaan melibatkan 47 warga Malaysia yang ditahan di Kemboja baru-baru ini ada berkait dengan kesalahan pemerdagangan manusia, dan ini laporannya. Ketuanya Senior Assistant Commissioner Dennis Leong berkata pihaknya masih lagi dalam siasatan awal dan sedang mengumpul maklumat yang berkaitan. On our side, the CID, we have opened some investigation. We are doing some inquiries as to exactly what you're saying, whether there is any human trafficking issues in this thing. At this moment, the main investigation is handled by the commercial crime. Yeah. I think I can only say that we are still compiling. Dedahnya terdapat beberapa individu dalam kalangan mangsa yang pernah bekerja di negara itu sebelum ini dan beliau tidak menolak mereka sedang memberikan perhatian kepada mereka. Sekian khabar dari Sarawak untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Saya Malik Ridwan. Assalamualaikum dan salam hormat.